Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Ya, tadi kita membaca surat Al-Kafirun. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas lagi tanda-tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Jadi walaupun kita tidak mengetahui ilmu tajwid, cukup melihat tanda bacanya. Ini adalah kita dapat mengetahui apakah panjang atau pendek. Kalau panjang, berapa harokat kita lihat. Kalau tadi tanda seperti ini, tanpa tasjid, bukan tasjid ya. Tasjid, kalau tasjid sujud, kalau tasjid rangkap, double, kuat ya. Nah ini, tanda seperti ini, ada tasjidnya, yaitu 6 harokat atau 6 ketukan. Ya. Mana contohnya? Kita lihat. Ya. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdha. Lihat. Waladdha ini ada tanda seperti ini, ada depannya ada tasjidnya. Jadi hitungannya gini. Waladdallin. Harakat yang kelima lurus. Do. Ketika masuk ke enam agak berat, doyong sedikit. Karena menghadapi tasjid. Dallin. Seperti itu ya. Kayak pesawat mau jatuh. Ol gitu. Tapi bukan disentang. Ol bukan ya. Tapi ol gitu ya. Kita coba latihan 1 2 3. Waladdallin. Shiratal ladzina nafas. 1 2 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat tandanya adalah seperti ini ya. 6 harokat. Nanti ketemu begini ada tasjidnya, pastikan itu 6 harokat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Kembali kepada surat Al-Kafirun ya. Kemudian kita pasang. Sekarang kita coba satu persatu ya. Dari Yahya, silakan. Bismillah. Rumus dulu. Pakai lala boleh. La 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 1 2 3. La 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 la. Bagus. La 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 la. Boleh dibaca rumusnya dulu. 1 1 1 ya. 1 2 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sekarang ayatnya 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Lanjut. Wala antum. Ulang, annya tahan. Wala Subhanallah, luar biasa ya. Sekarang kita coba yang laki-lakinya. Ini anak-anak menjelang remaja. Ini masih anak-anak ya. Sebelahnya lagi sudah dewasa insyaallah. Menjelang dewasa apa sudah dewasa nih? Ya, jadi semua terwakili. Enggak ada anggapan Al-Quran itu susah. Anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Nanti sekali-kali kita hadirkan orang tua. Ternyata bisa ya. Bisa, enggak ada yang enggak bisa. Yang membuat tidak bisa itu adalah bukan Qur'annya, tapi kitanya yang merasa nggak bisa. Padahal alatnya sama, lidah, gigi, tenggorokan, dan organ-organ nafas lainnya. Selama masih memiliki itu, masih potensi membaca Al-Qur'an baik dan benar. Baik, Anda dan Aifah, siap ya? Rumusnya? Tuaga, yuk. Boleh lili nggak? Oh, lili boleh.
li li li. Yo, 1 2 3. Tangannya. Li 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 li. Tegak. Li 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 li. Li 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 li. Pemirsa ikuti, pemirsa. Siap ya, setiap ayat napas ya, ambil napas. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Oke. Wa la wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Luar biasa, rasanya merinding dengarnya. Anak kecil bacanya bagus. Kalau anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bisa, apalagi anak-anak usia 40 tahun, 50 tahun, lebih bisa lagi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak siapa 40 tahun? Baik, lanjut ya. Didi, ya, kita Didi. Yo. Langsung saja, langsung. 1, 2, 3. Bismillah. Boleh? Agak tinggi, suaranya boleh. Kalau punya suara tinggi, agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak badannya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Bagus. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Baik pemirsa, luar biasa. Anak-anak kita membaca Al-Quran baik dan benar, indah. Insya Allah akan menjadi penyelamat syafaat bagi kedua orang tuanya. Amin. Kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baik pemirsa, TVMU dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan materi ini? Tunggu sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu mubarakat lanan jufa. Tuhan dapat menemui.
Yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.